Cats FM 25 tahun. To be honest, Res si pernah terfikir pun nak jadi seorang penyampai radio seumur hidup Res. Si pernah. Kita reverse balik, rewind balik 5 years ago. Res terdengar iklan di Radio Cat sendiri mencari penyampai radio yang baru. Jadi Res submit je, resume, CV semua ya. Okay, through Cat's FM pun email. And alhamdulillah dalam 2-3 days after that, pergi ke audition dan shortlisted daripada ramai-ramai tu, 16 orang yang terbaik. Jadi Res pergilah ke interview session bersama dengan Tuan Haji Iskandar, our managing director right now. Okay, alhamdulillah Res satu-satunya yang lepas daripada 16 orang ya. Amazing. Res pun si sangka rezeki dah tertulis bersama dengan Cat Scott. Res bukan sebagai penyampai radio aja, Res pun kena offer jadi producer juga di Cat. So alhamdulillah. Okay, Moon bukan seorang penyampai radio. Mungkin sekarang tu Res bekerja di industri pelancongan dan perhotelan mungkin. Sebab Res berkelulusan ijazah sarjana muda dalam pelancongan dan minor in perhotelan. Jadi mungkin Res ada company kediri kah? Travel agency kediri? Ataupun Res bekerja di tempat-tempat yang menarik di Sarawak tu ataupun di mana-mana tempat di Malaysia tu lah. Seperti tempat-tempat apa, theme park kah, whatever lah. Jadi hotel kah, industri. Jadi front desk manager kot ataupun banquet manager, I don't know. Mostly Res rasa dalam industri pelancongan dan hotelan. Kenangan manis bersama dengan Cats banyak sebenarnya, okay. Top 4 yang Res boleh kongsi adalah Res menjadi pengacara untuk pembukaan konsert Afghan Sights Live in Miri pada tahun 2016 dan berpeluang untuk mintai beberapa siri Cats Day Out. Dan Res pernah bola persembahan yang terbaik lah Res rasa untuk pembukaan Cats Day Out. Alhamdulillah, pertama kali rap di atas pentas, rapping, mesti pernah terfikir pun juga. Yang ketiga, Res pernah produce Cats Expose Awards Volume 1 and Volume 2. Okay, Cats Expose Awards tu adalah anugerah untuk local talents orang Sarawak kita. Res convert Cats Expose charts ya menjadi sebuah, bukan sekadar carta saja, hanya macam kedap ala-ala AJL gitu. Yang keempat, Res pernah produce Semenit Selera Drive Time, di mana tu adalah capsule digital dekat IG, dekat social media platform Cats FM lah semua. Okay, di mana Res produce with the team capsule yang memaparkan tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat makan yang menarik yang ada di seluruh Sarawak, terutamanya di Kuching lah. Dan mendapat sambutan alhamdulillah dan membuatkan pipi saya tembang macam ni. Kenangan pahit si bos cerita, yang penting harus cekal dan tabah berusaha. Okay, mesti kuat lah. Okay, malas nak cerita lah, just be positive. Anyway, happy 25th anniversary to Cats FM. Okay, dan thank you so much kepada semua yang menyokong Cats FM selama tu, yang menyokong Res, perjalanan career Res bersama dengan Cats. Okay, kita orang semua nak antap Cats FM 25 tahun.